Viral cewek bikin mie instan pakai air shower hotel, banjir peringatan ini. Seorang cewek membagikan momen pembuatan mie instan cup dengan air shower di hotel. Aksinya itu langsung jadi viral dan banjir peringatan dari warganet. Hal ini dibagikan oleh salah satu akun TikTok. Hingga berita yang dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 660 ribu kali dan mendapatkan 12 ribu tanda suka. Dalam video, seorang cewek terlihat membawa satu cup mie instan ke kamar mandi. Ia ternyata lapar saat melakukan staycation di sebuah hotel. Sang cewek berniat untuk memasak mie instan itu dengan air shower hotel. Pasalnya, air shower hotel itu sudah panas sehingga bisa untuk membuat mie instan dengan praktis. Cewek ini mengatakan ia terpaksa membuat mie instan dengan air panas shower lantaran hotel itu tidak menyediakan teko listrik. Karena ingin membuat mie saat staycation, ia pun menggunakan cara tersebut. Gara-gara gak ada teko listrik pas staycation. Jelas cewek ini sebagai keterangan video TikTok seperti dikutip beritahis.id Kamis 18 November. Cewek ini meletakkan shower itu di gagang dengan posisi ke bawah. Ia kemudian mengatur suhu air shower itu menjadi panas dan menyalakannya. Sontak, air shower yang sudah panas itu mengalir deras ke lantai kamar mandi. Cewek ini langsung mengarahkan mie instan ke aliran air shower. Setelah dirasa cukup, ia matikan air shower itu dan siap menikmati mie instan. Aksi cewek ini dibanjiri peringatan oleh warganet. Mereka mengatakan bahaya air keran di hotel yang tidak untuk dikonsumsi, karena berasal dari daur ulang. Tidak untuk ditiru, sahut warganet. Minta ke hotelnya kak atau beli, please itu gak disarankan, tegur warganet. Ngaco, mending GoFood dibandingkan resiko sakit perut seharian, saran warganet. Biasanya, air kayak gitu kalau di hotel itu air daur ulang. Makanya gak disarankan. Jangan menggunakan air keran di hotel buat dimasak. Komentar warganet.